Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Loshelina di channel TV Mandarin. Ramalan Show Anjing di bulan Juni. Keberuntungan cinta. Bagi yang masih lajang, memiliki keinginan yang sangat kuat untuk jatuh cinta, sanggup membuka hati, berbincang dengan lawan jenis dengan berani, dan perlahan-lahan yang akan memicu percikan api cinta dengan lawan jenis. Ya benar, kalau misalnya orang yang masih lajang pasti selalu ingin punya pasangan ya, tetapi jangan cuma nunggu dan bersifat pasif ya, harus aktif ya, aktif berteman, terus berani kemukakan isi hati dan bergaul dengan teman-teman ya, otomatis itu nanti pasti ada yang cantol gitu ya. Dan kalau merasa tepat ya harus buru-buru nyatakan cinta gitu, jangan tunggu lawan jenis yang mulai duluan gitu. Bagi yang sudah memiliki pasangan, madu sudah cukup manis. Cintamu lebih manis dari madu. Ya, kejutan-kejutan kecil sesekali dan romansa kecil membuatmu seolah-olah telah kembali ke cinta pertamamu. Selain tersentuh, kalian akan lebih menghargai hubungan asmara ini, ya. Walaupun sudah pacaran lama ya atau yang udah menikah ya, harus sesekali beri kejutan ya atau ajak ke date gitu ya, seperti pacaran dulu gitu. Biar kenapa? Biar api cinta itu tidak padam, walaupun menyalanya itu enggak besar ya, enggak kayak dulu awal-awal, tapi biarlah dia tetap menyala sampai akhir gitu. Ramalan karir. Bulan ini semangat kompetitif Anda menonjol. Dan Anda terlalu kompetitif di tempat kerja, maksudnya terlalu menonjol di tempat kerja ya karena bagus gitu ya. Meskipun sangat membantu kegigihan dan pengembangan karir Anda, itu tidak kondusif untuk penanganan hubungan interpersonal. Sangat mudah untuk diiri oleh rekan kerja ya. Dan Anda harus memperhatikan cara Anda dalam bekerja. Ya benar, kalau misalnya kita menonjol di tempat kerja, apalagi disenangi bos gitu ya, pasti ada aja rekan-rekan kerja kita yang tidak suka sama kita gitu. Jadi harus pandai-pandai kita melakukan pekerjaan kita dan jangan sampai menyakiti perasaan mereka. Kalau misalnya kita membuat sedikit kesalahan aja, mereka pasti besar-besarin gitu loh, karena mereka tuh iri gitu. Jadi harus hati-hati dalam melakukan pekerjaan Anda, perkataan dan perbuatan. Karena kalau misalnya orang udah iri sama kita, dia selalu cari kesalahan kita gitu loh guys. So, tetap semangat ya. Ramalan akademik. Ketika belajar ingin bermain, dan ketika bermain khawatir belajar. Pertentangan seperti ini dalam hati akan membuat tidak belajar dengan baik dan tidak bermain dengan enjoy. Bisa dikatakan ganda rugi. Fokus pada satu hal baru bisa membuat Anda cepat menyelesaikannya. Iya, kalau misalnya teman-teman mau belajar ya belajar dengan serius, fokus gitu loh. Kalau misalnya udah belajar mau main ya udah main dengan enjoy, jangan pikirkan belajar lagi gitu. Itu akan lebih baik ya, daripada nanti kita rugi tidak belajar dengan baik, terus tidak bermain dengan enjoy, kan rugi gitu loh. Ramalan kekayaan. Anda telah berlari dengan kapasitas penuh, hanya menunggu untuk mewujudkan rencana keuangan di hati Anda. Senior yang berpengalaman dapat menunjukkan jalan keluar bagi Anda untuk menghasilkan uang, memanfaatkan peluang, dan mengejar kemenangan untuk meraih kemenangan besar. So, congratulations ya!